選手生命にかけて。これが俺たちのツインシュートだ。この守備網を破る。俺の前に突っ込んでくるとはいい度胸だ。Halo teman-teman, balik lagi cerita gue Sintek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, ini sudah mulai ulang tahun yang ketiga teman-teman Global Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas yang penting-penting aja karena materi hari ini banyak teman-teman. Ya, kita lihat dulu ini Singo Awi, ini advance notifikasi. Notifikasi untuk hari Senin ya, kalau nggak salah. Tanggal 7 itu ya, Senin ya. Ini Awi, paid Awi ya, Pet Step Up Japan Rising Sun. Oke, bajunya warna putih ya teman-teman ya. Yang sebelumnya itu kan warna biru ya, ini warna putih. Ya, solid S-Type Japan 20%. Ya, klub sudah mengkonfirmasi bahwa kayaknya sampai tengah tahun ini nggak bakal ada yang namanya solid lebih dari 20 teman-teman. Ya, jadi cukup oke. Ya, karena kalau nggak berubah lagi jadi pusing ya teman-teman ya. Oke, ini cat skiller 15%. Terus skill baru Singo Awi ya, plank volley momentum 475, lumayan gede. Ya, terus ada drop kick pass sama right angle whirlwind feint. Yang A ya, ini bondnya 3 agility type 1,5%, terus 5 Japan 1,5%. Jadi total 3%. Terus plus stamina killer 30% teman-teman agility type ya. Ini attack-nya hampir 25.000, physical 19.000, defense 14.000. Berarti dipastikan ini AW ini pasti lebih ke arah attack. Ya, formasinya AM. Ya, formasinya AM. Pet step up. Oke, kita langsung lihat teman-teman di shop-nya ada banyak perubahan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia ya. Ini yang penting. Biasanya yang biasa, kali ini ada premium. Isinya Dream Fest semua teman-teman. Ya, isinya Dream Fest semua, cuman 10 random yang keluar, jadi tinggal pilih. Ya, bukan kita pilih, tapi keluar dulu random baru pilih. Ya, 1,3 teman-teman. Ya, silakan aja yang mau beli. Ya, kalau menurut gue sih sayang ya. Terus ini medal ya, jangan lupa diborong ini. Ada Igawa, Igawa ini bagus teman-teman. Ya, Igawa ini bagus. Terus ada formasi ya, dua formasi. Terus teman-teman kalau perhatiin di sini, ya ini pemain-pemain yang apa namanya bakal dapat black ball spesifik. Oke, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ini banyak nih ya. Kalau gue bilang sih ya, dari medal-medal ini ya kelihatannya SDF-nya memang jelas kayaknya mengarah ke Tsubasa. Subarka warna hijau teman-teman, Subarka warna hijau versus Natureza Madrid warna merah. Ya, kalau prediksi gue seperti itu. Ya, terus apa lagi ya? Ini ya teman-teman ya, ini ada baju official kit Indonesia ya buat teman-teman yang orang Indonesia yang suka baju timnas, apalagi fans Indonesia. Nah, ini ya kita pakai, boleh dibeli nih. Ini official bener-bener persis teman-teman. Ya, keren juga ya kalau dilihat ya. Keren juga teman-teman. Ya, yang ini juga keren nih. Ya kan? Nah, ini bakal gue borong semua teman-teman. Kalau Turki enggak ya, karena gue bukan orang Turki ya. Oke, kita langsung lihat aja pemain barunya teman-teman. Oke, ada 4. Ya, sudah dikonfirmasi ini 4-4-nya bakal masuk ke pool SSR tiket. Jadi terserah mau gacha apa enggak. Ini Blueno. Ya, Blueno. Buat teman-teman yang bingung, ini Blueno siapa ini ya? Kalau aslinya ini namanya Fernando Hierro, teman-teman. Legendnya Real Madrid ya, kaptennya Real Madrid dulu. Defense-nya 24.000, defense-nya gokil. Ya, tackle 8.700, block 7.800, intercept 7.500. Speed-nya 6.300, power 6.100, stack deck 5.400. Ya, high ball-nya good. Inside Master 30%. Ini capturing tackle, heavy block,
Swift Intercept sama Strong Pass ya. Bondnya 2% skill type non-Japan. Terus debuff 3 skill type non-Japan juga, jadi minus 5%. Shoot Killer 40% ya, Shoot Killer. Full Power Gain 20% sama skill block cancel 1 ya. Ini mungkin bisa bunuh khas, bisa mungkin ya. Tapi gue sih agak ragu juga teman-teman ya, karena khas terlalu imba memang ya, terlalu gila ya. Tapi oke lah, ini Blue Eno ini oke lah ya. Ini Joseph Grandios, Joseph Guardiola teman-teman. Stamina 11, 17, dribble 9000, passing 7600, tackle 6800, intercept 8200, speednya 6800, teknik 6800. AMDM warna biru, sebelumnya Grandios itu warna hijau ya, cukup oke juga yang hijau, tapi ini juga oke. Agility type club ya, hati-hati ya, ini agility type club 20%, auto intercept 100% ya, nggak ngaruh dimanapun auto intercept. Skill baru triple step dribble, ruler pass 465, inside intercept ya, sama elegant tackle. Bondnya 2 agility type non-Japan 2%, terus 3 agility type non-Japan ya. Ini kalau 3 agility type dua-duanya nyala, 10% auto intercept, block 1 skill, pasti pressure minus 10%, terus tameng 2% untuk ke timnya ya. Oke lah, Grandios ini sebagai passer oke lah teman-teman. Terus ini ya, Roberto Carlos ya, hati-hati teman-teman ya, bukan Roberto Carlos, tapi memang aslinya ini Roberto Carlos. Jadi kalau teman-teman ada yang punya Roberto Carlos, nggak bisa skillnya dicolok ke sini, karena ini Carlos bukan Carlos ya. Staminanya 1200, dribble 6900, shootnya 9300, passingnya nggak jelas, tackle-nya gede 8200 ya, intercept 5600, speed 6200, powernya 7400, teknik 5500. Side master ya, side master, jadi harus main di sudut, di pinggir lapangan. Devils twin shot 490 momentum sama Natureza ya, doesn't lose momentum. Flat out dribble, top speed tackle sama high speed interception. Nah, ini bondnya sangat gampang teman-teman. 3 non-Japan merah, 3% gede ya. Sharp angle shooter, jadi nge-shoot dari sudut, itu nggak kurang momentum. Terus ini kali 7,5 teman-teman. Gila ini teman-teman. Ya kayak Michael nih. Ya jadi dribble-nya jauh. Soalnya dribble-nya juga tinggi ya. Natureza plus 2%. Wah, sama block 1 skill. Ya memang buat mulusin langkah dia buat ngedribble sampai depan. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini ada Natureza plus 2%, jadi semakin besar kemungkinan yang namanya Natureza SDF Madrid warna merah ya. Dan kalau teman-teman dapat ini, jangan lupa dibeli tackle-nya, top speed tackle yang S, ada di shop. Oke, ini jagoannya teman-teman, ini S-nya. Ini yang dewanya, akhirnya Rivaul keluar yang dewa dengan stamina paling besar 1107, meskipun nggak besar-besar amat, tapi ini paling besar dibanding yang lain ya. Dribble-nya 6500, shoot-nya 7900, passing-nya 6900, tackle 6000, intercept 5800, speed-nya 5300, power-nya 7000, teknik 5900. Solid agility type non-Japan 20%. Nah ini pasifnya teman-teman ya, jadi status dia bakal naik di 35% kalau staminanya masih banyak. Jadi kalau semakin dikit staminanya, dia pasti statusnya semakin kecil ya. Jadi kenapa, makanya statusnya nggak terlalu gede, karena ada 35% ini teman-teman. Jadi kalau full power nge-shoot itu gila banget ya statusnya ya. Dan akhirnya Rivaul punya shoot yang momentumnya besar, tapi dengan stamina yang gila juga teman-teman, 495 ya. Golden Left, Leg of Victory. Iya, ini persis kayak di manga, animasinya juga New Golden Duo sama Tsubasa sama Rebound Turn ya. Ini bondnya juga gokil, harus masukin klub Tsubasa, entah yang warna hijau atau yang warna biru, tapi recommended yang warna biru teman-teman, 3% langsung ya. Tenacity
tenacity, bisa nge-shoot atau bisa skill kalau staminanya juga nggak cukup. Super sub 5% teman-teman. Super sub 5%. Ya jadi kalau bisa, kalau mau lebih maksimalin rival ini, masukin di babak kedua. Terus klub Tsubasa plus 2%, nge-buff Tsubasa juga. Nah ini karena stamina aja gede-gede, skill rival itu kan stamina aja gede-gede ya teman-teman ya. Jadi makanya dikasih yang namanya stamina cost down minus 10%. Nah ini oke, rival kali ini gokil teman-teman. Rival kali ini gokil. Ya kita cuman bahas yang baru aja, yang baru-baru aja teman-teman. Jadi kita langsung gacha aja. Untuk yang Mitsuo segala macam itu silakan teman-teman lihat sendiri ya, karena terlalu panjang kalau gue jelasin di sini. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau menurut gue Mitsuo-nya cukup oke di hidden ya, Mitsuo ya. Yang agak kurang kepake itu Misugi ya, Misugi Mitos itu yang kurang kepake ya. Ya, oh gue lupa ada satu lagi teman-teman. Ada kita kedatangan mitos baru. Ya, kita kedatangan mitos baru. Mitos baru itu Juan Diaz nih kayaknya untuk menghormati Diego Maradona yang baru meninggal teman-teman. Ya, ini keren banget sumpah gambarnya Juan Diaz-nya. Oh ya, shootnya 8700, dribble 7700, passing 7100, tackle intercept mirip. Powernya kecil tapi speednya 7900, teknik 7000, forward AM. Pasifnya pressure minus 15%, gede banget ya teman-teman ya. Ini dan nggak ada skill baru, street dribble, triple gymnastic, ref pass karena ini di Juan Diaz Junior Youth ya. Bonnya 3 atau lebih Junior Youth player plus 2,5%, terus match up win bonus 2 kali plus 30% teman-teman. Ya gokil ya, minus 10% stamina cost, birit terus dikali 2,5 ya. Juan Diaz ini sih kalau semuanya nyala pasifnya, statusnya jadi gila banget teman-teman ya. Juan Diaz ini memang gila. Oke, kita keteng dulu ya, habis itu kita buka yang namanya tiket dari ulang tahun ya. Jadi tiap akun itu beda-beda, kalau akun lama dapat 3 teman-teman. Jadi yang sudah login 750-an ke atas hari itu bakal dapat 3. Ini selectable ya, segala macam DF, DC segala macam, tapi nggak sampai yang baru ya. Dan kalau yang ini nanti kita bakal buka pas udah 10 ya. Jadi kita buka yang ini aja, kita buka yang ini ya. Ini cakep-cakep nih, cakep-cakep. Jadi hati-hati teman-teman pilih ya, entah mau cari yang belum ada memang dari dulu ngincer, atau enggak mau cari yang namanya buat boundary break, atau enggak buat colokan skill. Nah ini saatnya nih, memang klub lagi baik memang ya. Oke, Sester. Waduh. Nah ini akhirnya lumayan lah ya. Wah, ini hijau lebih tertarik sih gue sih. Lah, ini lebih tertarik deh. Oke, kita lanjut. Ya, untung SSR selectable. Kalau enggak, ampun teman-teman, bisa ke junior ya. Gila, mau nambah lagi kali satu. Kalau nongol kayak gitu ya. Atau nongol lagi gitu bola satu ya. Oke. Nongol lagi. Untung aja tadi gak ngambil ini ya. Coba ya, cek dulu ya. Ini gak bisa dicek ya. Oke. Pedal to the metal. Ah ini aja. Buat colokan. Oke, sekali lagi. Mana ini yang DC-DC-nya? Ini gue butuh yang DC-DC-nya. Ya buat teman-teman yang lupa apa namanya Turam ya, Turam DC itu masih oke. Apalagi ke depan ini meta klub bakal semakin kuat teman-teman. Jadi Turam DC itu tetap gokil ya. Nah, ini buat ngelarin misi ini. Gobang. Waduh, galau nih gue.
Chester. Largus. Aduh, Bobang ya. Lupa lagi gua. Aduh, Bobang yang menarik sih sebenarnya sih. Cuman ini aja lah. Iko, enggak apa-apa. Biar bisa kelarin teman-teman misinya, kita langsung lanjut. Oke, step 1. Yang mana aja bagus ya, yang mana aja bagus teman-teman. Jadi dikasihnya aja. Oke, step 1 Zong. Ayo dong, minimal 2 gitu ya. Oke, masih ya teman-teman, ini hati-hati, ini masih awal bulan, dan jangan lupa dilihat jadwal untuk 1 bulan ini, silakan dipilih mau gacha yang mana ya. Jadi hati-hati teman-teman. Gua jujur aja, gua pengen nunggu Brazil ya, itu tanggal 23 kalau enggak salah, tanggal 23 bulan ini ya. Oke, Natureza. Natureza. 2 gitu kan. Oke, pecah di dalam, kita lihat siapa nih. Nah, langsung dikasih siapa tuh. Gila. Gokil. Akhirnya punya juga teman-teman. Rival sadis. Kita lanjut teman-teman. Ya, sekali lagi gue ingetin, ini bukan limited. Kalau menurut konfirmasi ya, ini masuk ke SSR full tiket. Sama kayak seperti waktu itu Genzo Hamburg pertama kali keluar yang warna biru. Nah, ini mirip ya. Mending kita biar lebih yakin aja dapat di step up seperti ini teman-teman. Dan hadiah juga masih banyak sampai ke belakang. Dan kelihatannya ini bakal seperti biasa, yang namanya ulang tahun itu 2 bulan ya teman-teman ya. Ini baru bulan pertama. Please. Oh kan. Wow, Natureza lagi. Ini sih kasih satu lagi lah. Ayo dong. Nah, aduh, cuma satu. Siapa tuh? Please. Grandios. Apa gue stop aja ya, udah ya. Tapi gue pengen Blue Eno-nya sebenarnya sih. Cuman ya bentar ya, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Roberto Carlos ya. Oke lah, segini aja videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe. Nanti kita coba Rivaul sama Grandios ya langsung ya. Jangan lupa subscribe sekali lagi teman-teman. Buat teman-teman yang mau gacha silakan, selamat buat yang dapat. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.